Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa Sultan TV, senang sekali kita memasuki kegelaran hari ketiga atau puncak dari Oktoberfest 2023. Boleh tepuk tangan ya meriah untuk kita semua. Dan di hari ini luar biasa, kita akan mengadakan sebuah konferensi. Wow. Yang insya Allah nanti akan tercatat ya dalam sejarah Banten, kurang lebih begitu Pak Rahmat. Ya, dalam konferensi meja makan. Tapi sebelum nanti Kang Firza akan memperkenalkan para narasumber yang sudah hadir, saya mau absen dulu ya teman-teman. Boleh. Yang sudah hadir dari mana saja, Firza? Teman-teman yang sebelah sini dari Zetizen Banten. Tepuk tangannya dong. Kemudian selanjutnya ada siapa di sana yang cantik? Ini yang cantik. Pelaku UMKM ya dari Jagoan Bakery. Wah, terima kasih nih udah dikirimin roti. Sudah ya. Sudah dikirimin roti ya. Nanti kita icip ya. Iya, boleh. Oke. Okay. Kemudian ada juga ibu-ibu yang luar biasa sekali. Ini dari mana, Bu? FTBM Kota Serang. Serang. Wah, luar biasa. Lalu luar biasa juga, hari ini kita juga kehadiran Presiden. Wah, Presiden. Ya, ada Presiden Rumah Dunia, Kak Abdul Salam. Abdul Salam, Assalamualaikum, Assalam. Dari Bolivia. Oke, bersama dengan para relawan juga ya, relawan dari Rumah Dunia. Baiklah, para menteri, oke, para menterinya ya. Dan hari ini kita akan membahas, emang Banten punya kuliner khas? Nah, itu menarik sekali ya. Ya, silakan Kak Firza, kita sudah hadir bersama dengan para narasumber. Ada siapa saja hari ini? Baik, pemirsa, di sebelah saya sudah hadir. Ini beliau dosen sebenarnya, dosen saya. Dan juga sekarang menjabat sebagai Direktur Bantenologi dengan Bapak Rohman MA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Ketemu kabar lagi sama murid saya. Masih sama saya yang ganteng. Iya, Masya Allah. Iya, di aku. Ya, sehat selalu Pak. Alhamdulillah sehat ya. Dan di sebelahnya ada juga nih, ini rekan sekaligus mentor saya sebenarnya Kak Dea. Beliau seorang food vlogger nasional dengan Hidah Ardila. Dengan Mujahidah Ardila. Iya. Ya, tepuk tangan dong. Beliau salah satu food vlogger di kontennya apa namanya? Food Stories ID dengan jumlah followers 246.000 di Instagram dan 200.000 di TikTok. Tepuk tangan dong. Yeah. Cuan semua itu, yeah. Afirza. Benar. Jadi awal-awal saya merintis juga belajar ke beliau gimana sih bikin konten gitu kan ya. Nanti mungkin bisa berbagi juga nih sama teman-teman yang hadir bagaimana memulai konten dan juga sejarah ataupun kuliner-kuliner yang udah pernah dicicipin tuh apa aja gitu ya. Oke. Okay. Dan selanjutnya ya, di samping di sebelah saya, waduh, ini ada ibunda cantik, Ibu Insinyur Haja Neng Nur Cahyati Empar, pemerhati kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda juga ini pelaku UMKM-nya juga sekaligus ya? Sedang belajar menjadi pelaku UMKM. Alhamdulillah. Bunda setelah purna tugas. Oh, setelah purna tugas, betul. Nah, Bunda sedikit, apa sih makanan favorit Bunda? Makanan favorit saya banyak sebetulnya ya. Banyak, karena saya pencinta makanan, jadi nggak ada yang nggak suka kecuali daun jendela. Daun telinga juga Bu. Daun telinga. Jadi sate bandeng suka ya. Udah ada nih. Ini yang ada di sini suka. Tapi yang paling favorit itu sayur jantung pisang. Sayur jantung pisang. Masih banyak jarang yang Di belakang ya. Ada tuh jantungnya Bun. Pisang kepok bukannya, karena nggak semua jantung. Oh gitu. Iya, bisa diolah jadi makan, apalagi jantung hati. Jangan, itu harus dijaga Bunda. Itu harus dijaga dengan baik. Tidak boleh diolah jadi makanan.
Oke. Jadi Kak Dea, hari ini spesial banget. Spesial banget. Di acara puncak kita menyelenggarakan yang namanya konferensi meja makan. Dan ini pertama di Banten. Pertama di Banten. Bahkan di Indonesia kali ya. Di Indonesia, oke. Jadi, makanya tadi akan jadi satu sejarah juga nih dalam mungkin buku kuliner di Banten ya Pak Rohman. Kalau boleh nanti Bantenologi nulis sedikit lah ya. Disenggol-senggol gitu ya tentang hari ini ya Kak Firza ya. Oke, langsung aja mungkin kita mulai. Boleh. Aduh, gimana? Kita bincang-bincang atau kita nanti di segmen berikutnya ya, kita kasih kesempatan buat peserta yang hadir untuk berdiskusi ataupun melakukan perundingan bersama para narasumber yang sudah hadir. Betul. Ya, mungkin nanti bisa disiapkan apa saja yang mau ditanyakan dan didiskusikan. Betul. Dan di meja kita juga sudah ada beberapa makanan ya, nanti kita akan ulas. Dan teman-teman juga boleh ikut icip-icip ya. Boleh dong. Ya. Wajib dong. Wajib. Oke, kita langsung ke tokoh nasional dulu nih. Tokoh nasional. Iya, dengan Kak Hida nih. Beliau sangat luar biasa. Sudah sejak tahun 2017 ya. Nih, Kak Hida mungkin sedikit cerita dulu bagaimana perjalanan memulai konten sampai akhirnya memiliki followers 250.000. Gimana tuh Kak Hida ceritanya? Awalnya ya. Awalnya kan kami di Food Stories ID berdua ya, teman-teman. Berdua, yang pertama ada partner aku Nadine, itu yang mengawali, yang menginisiasi. Dia memang hobi makan. Sebelumnya tuh kan di Instagram juga belum terlalu banyak food blogger. Kemudian pertama dia review di ada sebuah aplikasi yang memang benar-benar review makanan. Pertama dari situ, kemudian iseng-iseng lah foto, emang hobi foto juga gitu ya. Zaman itu belum zaman video ya, Instagram masih foto, foto, upload, hanya iseng-iseng gitu. Akhirnya sering barter karena kita cari konten, terus mereka juga, maksudnya pelaku bisnis juga butuh exposure dari kita. Akhirnya barter, berawal dari barter, gratis keliling Jakarta tuh waktu itu ya. Gratis, masih gratis, visit juga gratis, ya dari situ sih berawalnya. Iya. Oke, awal berarti followersnya berapa? Kak, awal kita benar-benar merangkak banget dari ya satu ya pasti ya, satuan, kemudian puluhan, ratusan, akhirnya bisa sampai ribuan. Dari video ada yang meledak gitu. Jadi iya. Masih ingat mungkin produk pertama kali ya? Jajanan pertama yang jajanan di pertama. Review itu apa? Yang pertama di review itu jajanan SD. Jadi kita memang bangun dari, kita kan suka review jajanan pinggir jalan. Nah, jajanan SD sih yang kita sering review gitu. Food street lah ya kalau ya, bahasa sekarang. Luar biasa. Nih, mungkin nanti adik-adik juga ya di sini bisa belajar gitu ya, yang mau bikin konten atau udah ada yang punya konten di sini? Ada enggak nih? Ya, teman-teman netizen kayaknya ini selebgram semua nih. Iya, betul. Iya. Selebgram ya. Oke, ke Pak Rohman ya sekarang. Nah, Pak Rohman, mungkin pertanyaannya sama dulu seperti Bunda Neng. Iya, Bu. Adakah mungkin kuliner khas ya, kuliner khas, kuliner favorit yang disukai oleh Pak Rohman secara spesifik dari Banten? Secara spesifik, saya paling suka rabek. Ada di sini rabek ya. Karena ini makanan sultan ya, jadi semoga kita bisa jadi sultan juga. Amin. Dan kita sedang berada di Sultan TV, Pak. Nah, Sultan TV betul. Sebetulnya ini semua favorit, Mbak. Cuman the best of the best. Nah, ini dari semua saya, ya. Dari semua. Ini adalah rabek gitu ya. Iya. Nah, tapi saya bisa cerita kalau yang boleh. Makanan yang pecak bandeng seperti ini nih ya. Kalau yang rabek ini kan sudah lama ya diwariskan resepnya. Nah, kalau yang ini kemungkinan masih baru nih, Mbak, resep. Ya mungkin 20-30 tahun belakangan nih yang pecak bandeng ya. Sebelum pecak bandeng itu ya mungkin pecak populer ya, tapi semua jenis ikan itu dipecak. Termasuk ikan mas itu, ikan mas, ikan nila, betok ya, betik ya, dan macam-macam itu, ikan sawah, ikan laut juga semua dipecak. Nah, yang belakangan ini kemudian populer pecak bandeng. Tapi yang paling lama saya kira ini rabek. Rabek. Iya. Wah, beda ya kalau dari sudut sepandang sejarah rabek. Oke, makanan sultan. Makanan sultan. Tapi menarik juga, Pak. Sebenarnya kayak rabek itu yang saya tahu gitu, Pak ya. Rabek di Serang dan di Cilegon itu katanya beda. Gitu. Sebetulnya secara umum bumbunya sama ya. Bumbunya sama. Kan karena proses asimilasi budaya tadi ya, kita jadi
muncullah makanan yang berkuah, ya kan, muncul makanan yang rasanya pedas, kemudian ada asam, ya itu semua ada unsur-unsur dari budaya luar gitu ya, seperti itu. Nah ini rasa itu secara general sama, cuma mungkin yang meraciknya itu beda, beda chef, beda rasa gitu kan kira-kira. Walaupun misalnya masak yang sama, rabek, tapi karena chefnya berbeda, cara mengolahnya berbeda, akhirnya rasanya juga berbeda. Wah, sangat luar biasa sih. Iya, wah. Jadi makanan rabek, cita rasanya tuh beda. Tapi banyak juga yang bilang rabek itu mirip sama semur katanya. Yang ini peserta yang hadir di sini nih. Ya, ada yang komen seperti itu, katanya rabek itu mau semur katanya. Kalau nggak dikasih tahu itu rabek, pasti menyangkanya semur. Ya. Padahal ada komponen bumbu yang beda. Yang membedakan mungkin daging ya. Kalau semur itu kan biasa di daging sapi gitu kan, atau daging kerbau ya. Nah rabek ini biasanya khusus daging kambing atau domba. Gitu. Wah, berarti kalau yang mungkin agak sedikit darah tinggi agak harus berhati-hati harus juga ya, apa direktur. Tapi ini sebenarnya lebih aman karena kita kan nggak pakai santan. Oke. Jadi rabek ini nggak pakai santan, jadi aman gitu. Insya Allah. Malah menyehatkan. Oke. Penambah darah, penambah stamina dan mengenyangkan juga tentunya ya, Kak Mirza ya. Baik, kita lanjut ke Bunda. Bunda kita nih. Jadi Bunda mungkin dulu aktif di dinas pariwisata gitu ya, sudah menjelajah ke daerah-daerah Sebanten. Jadi sebelum ke Bunda, saya ingin cerita dulu nih ke pemirsa nih. Jadi konferensi meja makan ini sebenarnya adalah bentuk apa ya? Bentuk tanggung jawab sosial saya gitu ya, terutama sebagai food vlogger gitu ya. Makanya saya ngajak Tehida untuk sama-sama hadir di sini. Karena selama ini Kak Dea, Pak Rohman, Tehida, Bunda, yang saya rasakan, saya udah berkeliling se-Banten gitu kan ya, tapi kuliner Banten ini kurang populer gitu loh. Dari menu-menu yang pernah saya review, resto-resto, kafe segala macam itu sangat jarang menemukan kuliner-kuliner khas seperti rabek gitu, sate bandeng, ini apa nih, gerem asem ya? Gerem asem sama angan lada itu sangat sulit ditemukan. Bahkan ketika ada teman-teman ataupun tamu dari luar Banten mau datang ke sini, kita mau ngajak kemana itu juga bingung tuh, Bu. Mungkin Ibu bisa bercerita nih sepanjang karir Ibu berkeliling se-Banten, apakah menemukan kuliner-kuliner khas, apakah emang sudah tidak populer lagi di masyarakat? Bagaimana Ibu? Wah, berat ya. Berat ya. Pertanyaannya berat nih. Apa yang diharapkan? Barangkali yang pertama saya ingin mengapresiasi dulu untuk Sultan TV atau Sultan dong. Center ya. Karena sudah menggagas sebuah rangkaian acara yang diberi nama Oktofest. Ini bukan Oktopus tapi Oktofest. Oktopus kan makanan ya. Oktober Festival dengan beberapa kegiatan yang insya Allah ini juga menjadi salah satu kontribusi untuk pembangunan di daerah dalam konteks seni dan budaya, termasuk di dalamnya kuliner ini kan bagian dari budaya gitu ya. Dan kuliner dan pariwisata, karena tadi disinggung saya pernah di pariwisata, ini seperti dua keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara kuliner dan pariwisata. Kuliner mendorong pariwisata, pariwisata mempromosikan kuliner gitu ya. Kalau kita lihat dari data menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan ke Indonesia itu hampir sekitar 60% itu untuk wisata budaya dengan destinasi dan keragaman yang dimiliki oleh Indonesia. Dari 60% itu, 45%-nya itu wisata budaya, di dalamnya wisata budaya 60%. Nah, 45%-nya itu kuliner dan belanja. Karena memang Indonesia termasuk juga Provinsi Banten ini memiliki aneka ragam kuliner yang unik ya, kemudian juga punya ciri khas dan cita rasanya enak. Secara nasional banyak sekali makanan-makanan atau kuliner yang sudah terkenal baik di nasional maupun di mancanegara. Nah, untuk Banten sendiri sebetulnya juga tadi Kang Rohman sampaikan
banyak sekali ya kuliner-kuliner khas Banten. Dari 8 kabupaten kota masing-masing punya ciri khas. Memang ada makanan yang hampir semua memiliki, seperti kalau makanan tuh jojorong, semua ada. Ini mau diklaim dari mana ini? Karena orang Serang juga punya jojorong, Pandeglang juga punya jojorong, itu ya Lebak juga punya jojorong. Tetapi ada kekhasannya masing-masing dari setiap daerah, gitu ya. Kemudian di depan kita ini sudah tersaji angan lada, sate bandeng, rabek, pecak bandeng, gereng asem. Ini sekian dari banyaknya kuliner yang dimiliki oleh Provinsi Banten. Ya. Ada beberapa contoh, misalnya di Kota Tangerang itu ada laksa Tangerang. Ya. Laksa ini peninggalan peranakan, ya, budaya dari peranakan, karena Tangerang kan juga sejarahnya ada etnis Chinese di sana, ya. Jadi laksa menjadi makanan yang punya ciri khas untuk di Kota Tangerang, selain juga ada budaya Betawi gitu. Tapi laksanya Kota Tangerang beda dengan laksanya Bogor. Nah, ini ada, kalau Bogor itu kan pakai oncom, ya, pakai oncom. Udah pernah belum makan laksa Bogor? Udah. Orang Bogor ada. Ada orang Bogor. Ya. Kalau laksa Tangerang sudah pernah laksa belum? Laksa Tangerang. Belum ya. Wah, mesti diminta Sultan bawa piknik ke sana, ya. Dan ada makanan-makanan khas yang lainnya, seperti kalau angin lada ini terkenalnya juga di Pandeglang. Ya, jadi Lebaran itu kalau tanpa angin lada di Pandeglang belum Lebaran namanya, gitu ya Kang Komar. Gitu. Di Pandeglang, di Labuan juga ada namanya bubur sop. Ya, kemudian kalau sate bandeng ini di Kota Serang, Kabupaten Serang, ya. Dan di Kabupaten Tangerang pun juga ada olahan dari bandeng. Sate bandeng tapi tidak dipanggang, dikukus gitu ya, dibungkus pakai daun gitu, beda gitu. Jadi ada masing-masing, dan saya keliling kabupaten kota ini memang juga punya hasanah, punya cita rasa tersendiri. Hanya memang bagaimana kuliner yang ada di kabupaten kota dengan ciri khasnya masing-masing ini bisa mudah didapat, yeah, untuk para kunjungan wisatawan, baik mancanegara, nusantara maupun juga lokal. Dan itu yang memang kalau mau makan ini di mana sih gitu ya, yeah. Makan rabek di mana? Nah, kalau kita nggak kenal, padahal di Kota Serang ini ada 5 pusatnya rabek gitu ya. Memang belum tempatnya ini yang belum representatif untuk wisatawan-wisatawan mancanegara gitu. Tetapi untuk wisatawan nusantara, wisatawan lokal, mereka serbu itu juga karena cita rasanya ya. Gereng asem juga di belakang dekat terminal Pakupatan itu ya. Gereng asem ya, itu enak sekali. Dulu waktu saya dinas sering bawa teman-teman. Udah kangen nih sama gereng asem. Nah, kita mulai WA-WA-an, semua pesen sudah disiapkan gitu. Dan ini juga bagian dari upaya pemerintah yang saat ini baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, masing-masing berupaya untuk bagaimana pelaku-pelaku UMKM khususnya di bidang kuliner ini juga memberikan perhatian ya, melalui pembinaan, pelatihan, bagaimana platingnya, mengemasnya, mengolahnya gitu ya. Karena kan kalau sudah untuk wisata tuh ya nggak bisa kita asal mengolah seadanya gitu, tetapi harus diperhatikan tampilannya. Jadi upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini masih harus terus didorong, dan tentunya juga menjadi niat dari para pelaku UMKM di bidang kuliner ini untuk bagaimana merebut pasar ya, menjadi daya tarik, karena wisata kuliner itu juga punya peran yang sangat penting ya. Wah, sangat luar biasa nih tadi ya. Tepuk tangan dong buat Bunda Neng.
Tapi Bunda biasanya kalau ada tamu luar yang datang ke Banten, Bunda biasanya ajak kemana kalau pas makan yuk gitu? Kemana biasanya? Seringnya memang mereka itu minta, jadi sudah tahu. Termasuk sop ikan tak-takan, sop ikan. Nah itu juga kalau di Batam terkenal sop ikan, orang Jakarta atau tamu-tamu itu banyak selalu minta, tolong dong bawa kita ke sop ikan Banten gitu ya, yang sudah sangat terkenal. Ada beberapa yang memang rabe, dan sop ikan itu sekarang sudah mereka sudah lakukan inovasi, tidak hanya makan di tempat tapi sudah disiapkan untuk take away ya, sebagai oleh-oleh. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi ketika bawa tamu makan di sana. Kita boleh nggak bawa pulang? Sudah ada termosnya yang dibawa pulang. Dan ini juga salah satu inovasi ya, kreativitas dari para pelaku. Bagaimana caranya ketika tamu berkunjung, mereka ingin bawa, sudah nggak bingung lagi bawanya pakai apa gitu ya. Sudah dalam kemasan yang memang lebih aman gitu. Nah, Teh Hida nih, kita kembali ke Teh Hida nih. Teh Hida kan sudah berkeliling lah di Jakarta, di Banten tentunya. Sudah berapa banyak konten yang direview sama Teh Hida? Dan juga dari sekian banyak konten yang udah direview itu, berapa persenkah kuliner Banten yang sudah ada di konten Teh Hida nih, di Food Stories ID? Baik. Kalau untuk presentasi mungkin pasti akan ya paling di bawah 10% ya. Ini benar-benar sangat minim, Bu, Pak. Karena memang kita itu memang awalnya base-nya di Jabodetabek, kemudian baru akhir-akhir ini kita ke Serang dan Cilegon gitu ya, merambah ke Banten ke sini. Untuk kemarin saya coba itu katanya pelopor, salah satu pelopor tuh Pak, pecak bandeng yang di Sawah Luhur. Kemarin sempat coba tuh. Memang dari beberapa pecak bandeng yang sudah kita coba itu punya khas sendiri-sendiri ya Bu ya, setiap restoran, dari segi sambalnya. Kemudian ada juga yang sudah berinovasi yang tanpa duri, itu favorit juga tuh. Favorit tanpa duri karena lebih simpel untuk makannya gitu ya. Ya paling itu sih. Kemudian untuk sate bandeng, dan ini ada yang menarik di sini, ada yang belum pernah saya coba, angan lada. Pernah dicoba, nanti boleh dicobain ya. Boleh nanti, nanti ya. Iya. Padahal menarik, belum menikmati udah bilang enak tuh. Jadi lapar nih. Iya, soalnya ini unik, sepertinya belum pernah dicoba, dan dari Pandeglang tadi ya Bu ya, ternyata. Iya. Nanti ada apa smell yang strong gitu, tapi masih bisa dinikmati gitu. Karena ada satu komponen daun gitu ya, yang itu ciri khasnya dari angin lada. Tapi biar aja dulu, nanti makan dulu ya, baru kita kasih tahu. Udah nggak sabar. Nah, kira-kira dari Teh Hida sendiri gitu ya, apa sih upaya kita gitu ya, sebagai anak muda untuk bisa mempopulerkan kuliner-kuliner khas? Yang saya lihat ini anak-anak muda mungkin yang ada di sini juga mungkin banyak yang nggak tahu ya, atau belum pernah nyoba, kayak ini gerem asem udah ada yang pernah nyoba? Oh pernah, sering ternyata gitu. Ada semua. Oh di pondok, oh, ada ya. Kayak bontot di situ ada tuh, bontot. Bahkan saya kalau bontot sih makanan mereka. Oh gitu. Tapi saya sempat kepikiran juga Bu Pak. Jadi kayak sekarang kan merebak nih kafe-kafe di mana-mana, tempat-tempat anak muda nongkrong. Tapi tidak ada satupun kuliner khasnya ataupun jajanan khasnya gitu. Saya pernah komunikasi lagi sama owner-owner kafe. Coba kalau bisa misalkan di kafe tuh minimal ada satu aja kuliner khas ya, bontot misalkan. Jadi waktu itu saya pernah review ke apa ya, ke warung lah, warung kecil gitu, warung minuman, dia jual bontot juga, warung kecil padahal. Tapi di selanjutnya saya ke kafe, tapi di kafe nggak ada gitu, paling adanya pisang goreng, kentang, sosis, iya gitu. Padahal ini enak banget ya bontot ya, wow, lejar ya, bontot ikan ya, ikan payus ya, wah itu sangat luar biasa. Gimana Teh Hida melihat kuliner Banten yang mungkin kurang populer ini bagaimana nih? Boleh dari segi kita kan namanya juga bisa dibilang influencer kali ya. Influencer ya, sama-sama sih belajar. Salah satunya mungkin upaya kita itu memang harus sih, harus ada kemauan untuk ya, mau gak mau kita harus up gitu, pelan-pelan ya Teh ya. Namanya anak muda sekarang mah mungkin udah mah gak kenal juga, kayaknya tidak terlalu tertarik dengan makanan kayak gini gitu ya. Sudah maunya banyak makan instan. Iya ya, betul Bu, jadi menu kayaknya kalau ajak temen kesini juga apa itu, oh ikan, jadi
jadi nggak mau gitu kadang gitu, ikan bandeng oh jadi kurang tertarik begitu. Jadi benar tadi kata Kang Firza, itu suatu inovasi bontot kalau dimasukin ke kafe itu masih bisa kita percantik, itu bisa jadi ide yang sangat menarik banget. Salah satunya mungkin selain kita up di sosial media, tentu salah satunya tadi bisa bontot taruh di kafe, wah boleh tuh biar anak-anak muda pada kenal, seenggaknya minimal satu gitu kan. Gimana? Ini kayaknya kayaknya mbaknya dari Domas deh. Atau pelaku UMKM bontot ya. Dia dari Tangerang. Jadi dia Pontang ya. Oke. Oh, dari tetangga, tetangganya kan Kasemen tetangga Pontang. Ada yang jual bontot di belakang rumah. Oh, boleh tuh. Nah, promosi. Ya, oke. Kita lanjut lagi Teh Dea. Iya, ke Pak Rohman ya. Nah, Pak Rohman ini menarik ya. Kalau misalnya kita sebut dari sekian banyak yang ada di sini di meja ini, mana yang kemudian kita sebut sebagai ini loh yang khas Banten ya. Dan kemudian pasti kuliner dan budaya, karena tadi kata Bunda Eneng juga kuliner juga termasuk dalam budaya ya. Nah, apakah ini juga apa sih namanya, akulturasi ya, akulturasi budaya ya. Karena memang kalau kita tahu provinsi Banten juga ini kan sebagai jalur perdagangan dunia bahkan dulu, apakah ini juga berdampak pada kulinernya Pak Rahman? Betul, terima kasih Teh. Jadi memang Banten ini kan dikenal sebagai dulu ya abad 16, 17 sampai 18 itu produsen lada ya. Jadi bahkan kita dikenal sebagai pengekspor lada ya, ke Eropa, ke Jepang, ke Denmark, ke negara-negara Eropa dan negara Asia Timur dan berbagai tempat di Asia, Afrika gitu ya. Nah ini tentu saja mempengaruhi cita rasa masakan kita ya. Salah satunya ya rabek misalnya itu kan harus pedas gitu ya. Dan pedasnya juga kan bukan pedas cabai tapi pedas dari lada ya. Nah ini tentu saja dipengaruhi oleh salah satunya adalah akulturasi budaya. Memang kalau rabek ini kan ada sejarah dulu katanya Sultan Maulana Hasanuddin itu ketika berhaji singgah di suatu tempat namanya Rabik gitu ya, di daerah laut Mediterania gitu ya. Kemudian beliau disajikanlah itu makanan hasana yang bahan dasarnya itu adalah kambing gitu. Nah rupanya ketika pulang kembali ke Banten, cita rasa itu masih terkenang ya. Kemudian chef istana itu membuat masakan yang kira-kira gitu ya, rasanya mirip dengan masakan yang pernah diicipi oleh Sultan. Nah oleh karenanya rabik lah ini munculnya. Jadi rabik ini juga istilahnya ada tadinya rabik ya, aslinya kan tempatnya tuh rabik, kemudian menjadi rabek gitu. Ada pengaruh dari bahasa lokal juga gitu ya. Nah, selain rabek juga yang saya kira punya potensi untuk kita munculkan sehingga nanti bisa menjadi budaya tak benda ya, warisan budaya tak benda, itu saya kira juga gerem asem ya. Nah, jadi gerem asem ini rasanya sangat lengkap, ada pedas, kemudian ada asam ya, ada gurih, ada garamnya gitu ya, ada asin. Nah, sangat lengkap sekali ya. Dan ini juga dihasilkan dari akulturasi juga Mbak, karena unggas itu kan ya salah satunya adalah hubungan dengan bangsa luar ya, termasuk Cina gitu kan. Nah jadi ada namanya geremasem, ada lagi namanya makanan dari bebek juga, adanya tuh di daerah Serang Utara namanya uyah asem. Uyah asem. Jadi uyah asem berbeda dengan geremasem. Kalau geremasem populer di pondok ya kan, di tempat-tempat yang ramai, karena memang itu lebih cepat ya, disajikan lebih cepat. Bumbunya juga yang penting ada cengek, ada bawang gitu ya. Nah tapi segala kalau bumbu dimasukin, diracik. Iya, kalau uyah asam lebih lengkap lagi bumbunya. Makanya kalau uyah asam itu walaupun sama-sama bebek, ini cita rasanya lebih mantap lagi. Kalau di Cilegon kita kenal juga olehan bebek itu sate bebek ya. Sate bebek Cibeber itu sangat mantap gitu ya. Enak banget. Dan ya sangat menarik lah. Olahan unggas ini di Banten juga sangat menarik dan harus kita munculkan gitu. Seperti bisa itu. Ditambahkan kali langsung nih. Bandeng itu kan juga
bagian dari kuliner budaya yeah. Karena di setiap perayaan Maulid Nabi ya itu olahan bandeng tuh juga hadir gitu ya untuk ikan bandeng ini. Oke, berarti kalau disebutkan Pak Rohman dari sekian ini boleh disebut rabek paling tua? Kuliner paling iya. Rabek dan ini ya sebenarnya sate bandeng ini. Oh, sate bandeng. Oke. Karena sate bandeng ini kan juga kan kalau kita menyajikan bandengnya langsung itu kan banyak duri-duri kecil ya yang mengganggu gitu ya. Nah, ya para pembesar itu kan enggak mau diganggu oleh duri-duri yang itu ya. Oleh karenanya di Banten itu diolah lagi, dihilangkan, diambil duri-durinya, kemudian ditambah bumbu lagi dan lain sebagainya sehingga menjadi apa namanya sate bandeng seperti ini ya. Ini juga saya kira menjadi komoditi yang patut menjadi andalan Provinsi Banten ini untuk sebagai yeah. apa simbol oleh-oleh Banten ya. Karena ini yang paling mungkin ya saya kira dibandingkan rabek misalnya. Kalau rabek mesti ada kuahnya yeah. gitu ya. Kalau teknis pembawanya nanti seperti apa nanti mungkin bisa dipikirkan ya packagingnya seperti apa. Nah cuma kalau ini mungkin yang perlu diperhatikan adalah masa ini kan lebih rentan kalau kedaluarsa, tidak kedaluarsanya ya. Ya daya tahannya daya tahan daya tahannya tahan. Kalau tidak ada pengolahan atau apa sudah banyak yang divakum. Nah kalau divakum ya, mungkin lebih panjang lagi ya, ya supaya tidak terlalu cepat untuk basi ya. Jadi sekarang gitu. Para pelaku UMKM termasuk juga dulu binaan ketika saya di Dinas Ketahanan Pangan itu sudah mulai berpikir dengan teknologi karena olahan-olahan seperti ini kan tidak punya daya tahan yang cukup lama. Jadi yeah. mereka sudah memanfaatkan teknologi bisa divakum sehingga bisa tahan lama. Jadi bawanya enggak usah masih dibungkus daun sambil ketakutan basi enggak ya sampai rumah. Iya. Gitu, Mbak. Ya, tadi gimana kita break dulu sejenak? Break dulu ya. Ini karena semakin lapar benar ya? Oke, mungkin nanti di segmen kedua kita juga akan coba mengajak narasumber dan teman-teman yang ada di sini ya untuk icip-icip sedikit. Yeah. Nah, kuliner yang sudah ada di hadapan kita ini ya, Kak Firza ya. Yeah. Oh, boleh banyak Bu ya. Oh, sedikit. Aduh. Banyak. Karena banyak Bu, ini kalau Ibu banyak-banyak nanti semua pusing ini ya kalau rabeknya. Jadi makanya harus sedikit-sedikit ditaruh di piring jadi banyak. Oh iya betul ya. Di oh di sanguan. Tapi sanguannya belum kelihatan ini. Ya. Karena katanya mengurangi karbo. Oke. Baiklah Kak Firza, kita harus rehat dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi dari dalam segmen kedua dalam konferensi meja makan Oktoberfest 2023.